بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Qala musallim ar-rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi darini amin Wa minat ta'zimil wajibi Dan diantara Mengagungkan yang wajib yaitu Allah yang muda rijla ilal kitabi bahwa dia tidak melonjorkan kakinya ke kitab dia enggak melonjorkan kakinya ke kitab umpama gimana ini kitab begini dia di situ kitab jangan begitu tidak dia membelonjorkan, memanjangkan, maksudnya belonjorin kakinya ke arah kitab. Jadi seperti menendang kitab. Itu jangan sampai begitu. Hmm. Jangan sampai begitu. Itu namanya nggak hormat sama ilmu. Wa yadu'a kutubat tafsiri dan dia meletakkan kitab-kitab tafsir fauqa sa'iri kutubi di atas sekalian kitab-kitab jadi tafsir di atas yang lain di bawah ta'ziman karena mengagungkan jangan sampai enggak wala yadh'a 'ala alkitabi shay'an akhar dan tidak dia meletakkan di atas kitab akan sesuatu yang lain. Jangan letakkan di atas kitab itu sesuatu yang lain. Sekalipun tasbih begini, jangan jangan ya. Buku yang jangan ya. Apa aja kunci terus ini jangan. Jam terus ini Jangan. Ya. Wa kana ustazuna dan adalah guru kami Burhanuddin Yahki beliau menghikayatkan an syaikhin dari syekh minal masyayikh daripada para syekh An faqian bahwa ada seorang ahli fikih kana adalah ia Pernah wa dhal mihbarata meletakkan akan tempat tinta alal kitabi di atas kita. Faqala la bil farisiyati lalu ia berkata kepadanya dengan bahasa Persia ya Barnayabi. Ya. Wakan ustazuna dan adalah guru kami ya. Barnayabi itu maksudnya ya. kami tidak mendapati keberkahan, kami tidak mendapat kemanfaatan daripada ilmu engkau. Artinya begitu. La najidu naf'a min ilmika, kami tidak mendapati kemanfaatan daripada ilmu engkau. Jadi ilmunya enggak manfaat. Wa kana ustazuna dan adalah guru kami Al-Qadi Al-Ajalu Fakhrul Islam Al-Ma'ruf Biqadi Khan Biqadi Khan Ya'kul berkata ia In lam yurid Jika ia tidak menghendaki Bidhalika dengan mikan itu Al-Istighfafa Akan ya, meremehkan Fala ba' semaka enggak Kenapa bidhalika dengan demikian itu wal aula dan yang lebih utama tariza dia menjaga diri darinya jangan walaupun enggak apa-apa kalau umpama tidak niat meremehkan tapi yang lebih utama jangan jangan sampai alhamdulillah sejak saya ngaji kitab ini saya belum pernah yang namanya meletakkan sesuatu di atas kitab kenapa ta'zimanil ilmi mengagungkan bagi ilmu. Wa wa min at dan di antara mengagungkan ilmu adalah ayyu jawwida kitabatal kitabi bahwa dia membaguskan akan tulisan kitab. Bagusin kalau kita mau nulis dan tidak dia menulis dengan kecil-kecil. Jangan nulis yang kecil-kecil, terlalu kecil jangan, sehingga orang nggak bisa baca. Jangan orang kita yang nulis kadang nggak bisa baca. Pernah begitu kan? Kita yang nulis benar, -benar kita baca. Apaan bacanya itu? Pernah kan? Kita jangan bisa baca bagaimana orang. Wajah <tuh> hasyata dan dia tinggalkan akan hasya pinggiran. Ya, pinggiran. Tinggalkan pinggiran. Ya, maksudnya dia kosongin tuh pinggiran. alati yang yukormitu yang ia tulis kecil-kecil pihak badannya illa inda darurat. kecuali ketika darurat maka ya kita mesti nulis ya nulis dah jadi ini kalau bisa nih jangan ditulis di sini kecuali memang darurat mesti kita tulis karena ada sesuatu yang penting nah, silakan Jadi wayat rukal hasyata dia meninggalkan akan yang pinggir-pinggir maksudnya ya dia biarkan kosong ya. kecuali memang darurat mau nggak mau ya mesti ditulis tulis waroa Abu Hanifah dan telah melihat oleh Imam Abu Hanifah katiban akan seorang yang nulis itu dia tulis kecil-kecil fil kitabati dalam tulisannya Fakola maka dia berkata la tu kormit janganlah engkau kecil kecilkan khotok akan khot engkau tulisan engkau kenapa li anak karena bahasanya engkau in ista tandam jika engkau hidup nanti engkau akan menyesal wa in muta dan jika engkau mati tustam maka engkau akan dicela umpama anak kita baca kitab kita yang dulu dia enggak bisa baca Ini babak gimana sih nulis kok kelihatan begini? Oh. Kalau masih hidup kita nyesel, oh ngapa begini dulunya nulisnya ya. Oh. Yakni ia kehendaki insy Inza syikhta apabila engkau telah tua dan dan telah lemah basaruka oleh mata pandangan engkau nadimta engkau nyesal ala dzalikal fi'li atas demikian itu perbuatan nyesal Ini penting banget nih begini banget tulisannya ya Allah aku ngapain kecil-kecil banget Kadang nanya siapa sih ini yang nulisnya nah, dia sendiri juga lupa Yeah. Jadi biar jelas tulisannya. Wa huqiya ani syaikhil imami majid ya Muhammadin Mujiddin dan telah dikaitkan daripada Syekh Al Imam Mujid Imam Muhammad Mujiddin As-Sarhaqi As-Sarhaqi rahimahullah annahu qala bahwasanya beliau berkata ma qarmatna nadimna apa yang kami tulis kecil-kecil kami nyesel Wa man nadimna dan apa yang kami kebangetan ringkas kami nyesal. Jadi enggak ngerti kebangetan ringkas apa yang kami ringkas kami nyesal. Maksudnya apa? Kebangetan ringkas. Ngeringkas tuh bagus, tapi kalau kebangetan jadi kagak paham. Bikin resume itu cakep bagus. Tapi jangan kebangetan Ya, singkat banget, tak paham. Wa malam nukabil nadimna dan apa yang kami tidak membandingkan ya, dengan kitab-kitab yang lain kami nyesal. Jadi memang bagus kita kalau mau tolaa itu melihat kitab yang lain kita bandingin. Ini bahas tentang ini kita lihat kitab yang lain. Bagaimana kita, yang kitabnya? itu biasanya ada ketemu paham. Wayam hmm. bagi dan senyogianya ayakuna takti ul kita bimurabbaan bahwa adalah format kitabnya itu, ya bentuk kitabnya itu murabbaan segi empat, ya, seperti ini segi empat, ya segi empat. Fa'inau karena itu bentuk begitu takti takti bentuk kitab format kitab Abi Hanifah Hanifa, ta Abi Hanifah rahimallahu taala wa huwa aisaru dan dia itu lebih mudah ila rabbi eh, kepada eh, diangkat walwati dan diletakkan wal dan untuk dimutalaah untuk ditelaah kembali wa yam bagi dan syogiannya alla yakuna bahwa tidak ada fil kitabi di kitab itu syai'un sesuatu minal umrah tidak daripada warna merah. Ya. Nah, beliau berpendapat bahwasannya merah jangan dipakai. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Ini ada berbeda pendapat ulama. wa innaha sani'ul falasifi karena dia itu adalah pakaian orang filsafat la sani'us salafi bukan pakaian orang salaf Guru saya Kiai Mahfuz beliau saya belum pernah ngelihat beliau pakai warna merah <laughs> Wa min masyayikhina dan di antara guru-guru kami man kariha isti'mal al mar markabi al ahmari. Di antara guru-guru kami ada orang yang membenci ya, memakruhkan memakai ya, kendaraan yang warna merah. Beliau benci enggak mau. Oke. Okay. Kendaraan warna merah. min takzimil ilmi dan diantara mengagungkan ilmu takzimus surokai mengagungkan teman. Waman ya Taala minhu dan orang yang ia belajar darinya gurunya dan orang yang ia belajar darinya jadi guru punya teman punya guru kita hormat juga. Begitulah kita kepada siapa aja kita hormat ulama yang mana aja kita hormat. Maka nikmat saya semua walaupun berbeda mazhab kita hormat, berbeda aliran kita hormat. Ya. Kita hendaknya begitu. Walaupun berbeda mazhab, walaupun berbeda aliran, hatta berbeda aliran kita hormat. Cuma kalau untuk jadi guru, ya kita lihat dulu gitu ya. Kalau hormat, kita hormat. Nah, saya pesan kepada murid-murid semua begitu ya. Hormat. Apalagi kalau sama guru kita, lebih hormatnya. Dan beda. Cara hormatnya lebih. Nanti ada istilah tamaluk nanti kita lihat ya, entar. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu syuraka'i dan di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan syuraka teman-teman wa man yata'allamu minhu dan orang yang ia belajar darinya gurunya guru teman jadi kita sama teman ini hormat juga takzim kita apalagi sama senior kita apalagi sama guru-guru ustaz apalagi sama pengurus hormat jangan ngelawan ngelawan. Mana mau berkah kita punya ilmu. Kalau kita diatur biar nurut. Jangan bilang ini, bilang itu. Jangan turutin. Sepanjang itu baik. Kecuali kita diapain, dizolimin, digebukin. Nah, waro. kita diatur. Enggak boleh main HP. Disita HP-nya. Ya, diapain. Enggak boleh keluar. Ya, itu apa berarti ya, Pak? Diatur kita, turun jangan kita benci sama, ya, sama kakak kelas kita. Jangan hormat, kita terus terang, saya nggak berani kalau ngaji di depan, ya, yang di belakang saya di belakang, saya di depan yang tua di belakang, saya enggak berani itu. Selama saya ngaji sama guru, itu yang gede di depan. Di depan yang gede. Saya enggak berani duduk di depan yang senior di belakang. Kenapa? Ta'ziman kepada beliau. Satu saat pernah sekali belum pada datang. Akhirnya saya yang baca. Saya yang duduk di depan, saya yang baca. Malah <laughs> belum mutla'ah. bacanya Buha. Uh, waktu itu bacanya Ibnu Majah. Uh, 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 Ibnu uh, uh, apa bacanya itu? Tirmizi, Kalau orang salah Tirmizi, lagi baca Tirmizi. Saya yang baca, baca di depan belum datang ya. Duduknya di depan baca. Loh. Belum mutola langsung. Biasanya kan yang baca senior. Sekali sekalinya begitu. Karena belum datang waktu itu seni seniornya. Selain itu saya selalu di belakang. Kenapa? Menghormati yang tua yang tua minggir-minggir aja gitu. <laughs> Duduk di depan. Takzim kita sama yang tua. Ikutin. Hormatin. Hormatin. Kenapa? Beliau udah lulus, udah dari ujian-ujian. Kita belum. Apalagi sudah sampai bisa ngajar. Itu hormatin. Ini kadang kita nggak, kita lawan lo berani, jangan. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmu kita nggak barokah, banyak dibenci orang. Teman-teman kita pada benci kita. yang hebat itu kita disalutin sama teman, diakui kita kemuliaan akhlak kita, diakui dikenal kita dengan orang yang apik enggak mau berbuat maksiat baik kepada Allah juga kepada sesama kita. jaga. terkenal kita dengan apanya? dengan ibadahnya. subhanallah. kalau beliau mah masyaallah masyaallah. Masya ada satu kisah. ada seorang teman waktu itu dia masih SMA, masih Aliyah Kata temannya ente bakal jadi kiai. Kata temannya ente bakal jadi kiai. Kata temannya begitu. Ente bisa aja kata yang dibilang begitu, kata yang dibilang jadi kiai bilang ente bisa aja. Benar, ente jadi kiai entar. Saking apa tuh? Saking kenal. Dikenal perbuatan dia cakep bagus sampai dia tetepin begitu. Subhanallah. Diakui sama teman begitu. Ya. Kita jaga akhlak kita kepada sesama kita temen. Kepada yang atas kita hormat, kepada yang bawah kita sayang. kepada yang sama-sama saling hormat, saling sayang. Begitu. Jadi teman kita banyak. Diakui kita. Pengurus kita ini nggak boleh main HP, jangan main HP. Umpama gitu. Ini ngelawan, diplototin kan begitu ya. <laughs> aja jangan begitu. Ikutin aturannya, Ketidaturalnya yang belakangan belum tentu belakangan, boleh jadi yang belakangan karena sabar menanti, dia sabar menanti, dia sabar terus, dia belajar tekun. Apakah tidak dimungkinkan dia akan melebihi yang duluan? Sangat bisa melebihi. dia taat, dia takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belakangan tapi duluan. Jasadnya belakangan duluan. Umatnya belakangan kecil-kecil Ya, jadi yang kalau kita khusu khudu benar-benar jadi entah. yang kecil sayang sama yang besar, yang besar ya yang kecil hormat kepada yang besar, yang besar sayang kepada yang kecil. Begitu. Jangan kagak mau diatur. Nah, kita berusaha tuh. Dengan begitu nanti kita diakui nah, tuh orang hebat tuh diakui sama temen tuh. Hebat. Masya Allah. Siapa beliau? Masya Allah. Luar biasa kalau beliau mengi. Hmm? Walaupun enggak semua ya, ukurannya adalah mayoritas. Ya. Enggak semua orang demen nama kita itu enggak, enggak semua, mayoritas. Karena ada yang ya gedek gedeknya apa? Hasad. <laughs> yang begitu. Ya. Gedeknya hasad. Seperti Rasulullah kan beliau ya, banyak juga yang gedek yang kesel. Tapi mayoritas banyak orang yang senang. Abu Jahal, Abu Lahab kan kesal ama Rasulullah. Kenapa ya? Karena dia orang jahat. Orang jahat lawannya orang baik. Kita berusaha seperti itu, berusaha biar mau diatur, mau diatur. Itu berarti orang yang mau diatur orangnya apa? Tawadu. Dia tawadu. Suami istri. Suami istri. Suaminya benar. Tapi suaminya ngalah sama bininya. Kenapa? Demi persatuan dan kesatuan. Nah, kalau umpama bininya begitu. Wah, 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 wah. Lakinya telah pinggang. Macam-macam. Berantem gak tuh? Berantem. Apa yang terjadi? Dimungkinkan bakal cerai. Bakal cerai. Tapi kalau istrinya kayak begitu, wah, wah, wah rame. Wah. Kakinya sabar, kalem. Walaupun benar dia ngalah. Apa yang terjadi? Persatuan, kesatuan berumah tangga. Kapan dia nasihatin? Entar di kamar khusus. Begitu. Hmm. Apalagi kalau ya. salah, salah ya udah. Diam. Kan Sayyidina Umar kan begitu. Ada temannya pengen ya ngadu sahabatnya tentang istrinya yang hmm, yang ngomel-ngomel. Ketika sampai balik lagi, tanya Sayyidina Umar, "Kenapa ente kok balik lagi? Ada apa?" Ini saya mau mengadukan hal istri saya, wahai Amirul Mukminin, ya istri saya ngomel-ngomel. Eh, saya lihat istri kamu juga ngomel-ngomel. Saya balik lagi, Amirul Mukminin Amir aja begini kayak begini bagaimana saya, oh begitu. Ya. Apa kata Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar sekira beliau mengatakan, iya, memang benar seperti itu, ya. Tapi sesungguhnya kenapa beliau, ya dia, istri saya itu telah menanggung kewajiban-kewajiban saya. Pakaian saya dicuciin, makanan dia masakin, anak dia yang jagain, dia yang susuin. Itu semua kewajiban saya. Kalau saya ngomong saya salah. Jadi diamnya beliau, kenapa? Emang benernya diam. Kalau dia ngomong salah. Kalau dia ngomong salah, jadi diam. Untuk apa kesatuan dan persatuan, apalagi mah yang begitu yang kalau dia ngomong salah ya dia diam. Pantasnya diam. Nah, begitu kita Hmm, biar apa kita diakui. Dan juga dengan begitu nanti kita diakui itu dengan oleh istri kita. Diakui nama istri kita. Diakui kita sama istri. Abang mah masya Allah. Itu, beliau masya Allah masya Allah. Diakui istri. Walaupun mertuanya begini begini begini, dibelain suaminya. Enggak pernah istri jelekin suami. Kenapa? Karena suaminya baik. Paham. Kita pun begitu. Kalau kita sama teman, kita dijelek-jelekin. Kita udah baik, bagus banget, masya Allah. Ada yang mau jelekin dibelain sama teman kita? Dibelain, oh enggak, dia enggak seperti itu. begitu kita. Sama teman. Gitu Berusaha waro sama teman baik. Ngomongnya sopan Kamu mau kemana? Ya. Jangan beletak beleneng ngomongnya Mana lu? Wah. Oh. 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 jangan begitu Mana? Oh. Ramah usah gitu saya mau ke oh, saya ngomongnya saya berusaha untuk yang kata-kata yang baik saya oh, pergi dulu ya. ya. Semua teman begitu. Ya. berusaha ya. sekalipun tuh sama teman kita. Ya. luku mazmumun. Nah ini tamaluk nih. Ya. Tamaluk itu tercelak Tamaluk itu dudu, tawad tawaddudu wa ta'awatalattufu bersuka-suka dan berlembut-lembut tamaluk mazmumun itu tercela ya ta tamaluk itu bersuka-suka dan berlembut-lembut lembut, lembut ada juga yang menerjemahkan tamaluk ini ya mencari muka, bukan cari muka e, munafik, bukan. Maksudnya ada juga yang menjelaskan berlebih, berbuatnya berlebih. Kalau ama ya ama teman begini, kalau ama guru lebih. Bukan pengertiannya kalau di depan cakep, di belakang jelek. Bukan itu munafik. Dia tetap baik. Itu kalau sama teman ya segini kalau tak guru lebih daripada itu di depan dan di belakang. Hormatnya kalau sama teman segini kalau sama guru lebih. Nah itu. Begitu. Tak maluk tuh begitu. Bukan di depan guru cakep di belakang. Wah. Oh, Obral lah aja itu bukan begitu. selalu dia sikapnya baik sama guru, sikapnya baik, menghormati apa yang diperintahkan guru dipakai, apa yang dilarang guru ditinggalkan, dia hormatin gurunya, ini nggak boleh sama guru nih, ini nggak boleh sama guru nih, ini dilarang nih sama guru nih, jangan kerjain. Nah, itu begitu sikapnya. Kalau guru lagi ngajar perhatiin, jangan nunduk. Itu tamaluk itu. Perhatiin guru lagi ngajar. Jangan nunduk apalagi sambil main-main. Guru lagi ngomong tuh perhatiin. Siapa aja ulama lagi ceramah, lagi jelasin, perhatiin, jangan main-main. Apalagi sampai begini-begini, Jangan. Namanya kita tidak tamaluk. Nah, tamaluk itu tercela. Illa fi ini kecuali dalam menuntut ilmu. Bercakap-cakap berbagus-bagus di depan beliau, di depan guru melebihi daripada ama orang biasa. kecuali dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu boleh. Kenapa? Fa'inna alladzi bagi maka sesungguhnya dia itu seyogianya ayata mallaqo liustadzihi washurakaii li yastafida minhum. Dia bertamaluk ya kepada ustadznya dan kepada teman-temannya supaya dia bisa mengambil faedah daripada mereka. Bisa ambil faedah. Cakap-cakap hmm. Jangan sampai enggak. Kalau guru datang ke rumah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Apa aja di sini ya, dia? <laughs> Sikapnya berbaik-baik. Mesti begitu. Tampakkan. Lagi-lagi untuk mencari ritu-nya untuk mencari berkahnya, kalau kita ngaji selalu mencari berkah. Nanti kita punya murid begitu, kita hormat sama guru kita. Nanti kita punya murid, hormat sama kita. Kita bakti kepada guru kita. Nanti kita punya murid, bakti. Sama kita punya anak, kita punya bapak, kita bakti sama bapak ibu bunda kita, nanti kita punya anak, bakti sama kita. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kamu nanti anak-anak kamu akan bakti kepada kamu. Itu dalilnya. Begini. Dia berusaha gitu. Dulu saya sama bapak saya, saya takut banget sama bapak. Sama bapak, bapak, bapak. manggilnya bapak. Ini sampai ini masih ada bekas ini. Mentok kena kolom. Baba pulang, Wah. <laughs> bapak pulang, kacir. Wow. Bapak pulang. <laughs> Takutnya bukan main. Takut bukan takut dikawin, bukan. Hormat, takut hormat. ntar kita punya anak begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam wa